Hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu tip bagaimana untuk menjawab soalan yang berbunyi begini. Kenapa anda meninggalkan pekerjaan anda dahulu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Azmin Cik Wei di dalam Career Talk. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu tip bagaimana untuk menjawab soalan yang berbunyi begini. Kenapa anda meninggalkan pekerjaan anda dahulu? Ini soalan yang mana kita fokuskan kepada mereka yang dah ada pengalaman. Jadi bagaimana nak jawab? Apakah yang anda selalu jawab ataupun orang di luar sana jawab? Teruskan bersama dengan saya. Tengok video ini. Okey, pekerjaan lama saya tinggalkan. Satu, saya tak beberapa ngam dengan bos saya lah. Lepas tu pekerja-pekerja dekat sana tak friendly. Company lama saya tu, cik. Bukan saya nak kata, tapi kebajikan pekerja tu kurang. Kalau orang sakit ke apa, dia tak ada melawat. Saya tak naklah burukkan company lama saya tu, tapi itulah, cik. Saya rasa itu yang agak kuranglah. Company lama saya, kebajikan memang tak dijaga. Antara faktor saya meninggalkan tempat kerja lama dan memohon jawatan baru di bank ini ialah, pertamanya ialah saya percaya apabila kita telah bekerja lama di suatu tempat, kita menjadi stagnan dan sukar untuk kita menerima perubahan baru. Dan bagi saya, 10 tahun merupakan jangka masa yang amat lama untuk berada di suatu tempat yang sama. Saya percaya bahawa saya memerlukan persekitaran kerja yang baharu yang akan mencabar potensi saya untuk memberikan yang lebih baik. Pada masa yang sama, saya sememangnya bercita-cita untuk berkhidmat dan menjalankan tugas di institusi perbankan yang terbaik di dunia. Dan berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh bank ini selama 5 tahun kebelakangan ini, bank ini menunjukkan prestasi yang amat baik dalam industri perbankan. Justru saya percaya dengan pemilihan kerja dalam bank ini akan membantu mengembangkan potensi saya dan seterusnya menggalakkan lagi nilai kreativiti dan inovasi agar saya dapat memberikan yang terbaik di tempat kerja baru. Okey, macam mana? Anda dah tahu bagaimana nak jawabnya? Orang selalu tanya kan, kenapa anda tinggalkan? Mungkin dia sebenarnya nak tahu anda ni mungkin ada konflik di pejabat dan sebagainya. Jadi cara nak jawabnya adalah seperti yang saya tunjukkan tadi. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda. Teruskan bersama dengan saya, Azmi Cewel, dalam Career Talk. Terima kasih kerana menonton video ini. Diharapkan ianya memberikan manfaat kepada anda semua. Jangan lupa ikuti dan like kami di Facebook dan juga subscribe Projek Tambah Pahala di YouTube. Assalamualaikum.